semuanya, saya Natani Jolim. Seneng banget karena saya sekarang udah resmi jadi bagian Bacchus Family. Dan terima kasih juga buat Ole Zora sudah mempercayakan gitar pink ini kepada saya. Dan di video kali ini saya mau jelasin tentang spesifikasi gitar ini dan alasan saya kenapa sangat suka dengan gitar ini. So, ini adalah Bacchus Gitar made in Japan dengan model Jazz Master. Jadi mereka nyebutnya BJM. Jadi ini BJM custom. Dan untuk kayunya di body mereka pakai African mahogany 2 pieces. Kemudian untuk necknya mereka pakai maple dengan radius 8,5. Dan fretboardnya Indian rosewood. Oke, nah di fingerboard ini mereka ada sebut rolled edge fingerboard. Jadi ini agak melengkung di setiap ujung-ujung fretnya. Kenapa? Supaya yang pastinya pas kita pegang, mainin bakal bisa lebih nyaman, lebih ngegripnya lebih mantep, istilahnya, lebih enak. So, jadi alasan kenapa saya suka banget sama gitar ini, selain memang daripada bodinya yang offset, unik, dan juga nyaman dipakai main duduk atau berdiri, terus warnanya unik banget, terus inlay-nya, Tree of Life ini, bagus banget, jadi secara visual udah cantik banget istilahnya. Dan kontrol di sini memberi peluang untuk saya buat explore pick up sound yang lebih banyak. Oke, semua kontrol termasuk bridge dan tremolo ini dari Momose MJM Style, Momose Jazz Master. Kemudian untuk pick ups-nya Mojotone Jazz Master 59 Clone. Untuk finishing bodinya, mereka nyebutnya shell pink. Jadi kalau saya lihat ini warnanya agak mirip baby pink, tapi ada agak krem juga. Jadi nggak terlalu pink, tapi nggak terlalu krem, nggak terlalu peach juga. Jadi pokoknya unik warnanya. Dan ini pick guard-nya white perloid. Ya, sekarang saya mau ngasih dengar suara dari gitar ini. Dari mulai neck pick up, neck and bridge, sama bridge pick up. Oke, pertama-tama saya mau ngasih dengar yang neck pick up. Oke, kemudian pick up yang tengah, dua-duanya. Kemudian bridge pick up. Thank you.
Ya, tadi teman-teman udah dengar sound dari switch yang ini. Kemudian saya mau kasih dengar juga yang menjadi salah satu keunikan Jazzmaster. Mereka punya switch lagi di atas ini. Jadi apa sih switch yang di atas ini? Jadi switch yang di atas ini itu buat mengaktifkan neck pickup. Dan kalau switchnya aku naikin, otomatis kontrol yang di bawah sini udah nggak berfungsi. Nah, jadi kalau yang saya dengar, sound di atas, yang switch yang di atas ini lebih dark, lebih warm gitu. Biasanya saya pakai buat rhythm gitu. Dan di sini juga saya bisa kontrol volumenya. Jadi ya bisa dibilang apa ya, soundnya lebih jazzy, lebih jazz gitu. Buat main rhythm. Ya, tadi teman-teman udah dengar sound gitarnya, keren banget kan? Ya, jadi yang pastinya kenapa saya suka sama gitar ini, selain memang daripada modelnya yang unik dan yang pastinya nyaman banget dipakai, tapi juga secara visual juga cantik banget, warnanya, inlaynya, pokoknya bagus banget. Dan yang pastinya dengan gitar ini saya bisa mengeksplor soundnya lebih banyak lagi. Dan gitar ini sangat mencukupi kebutuhan saya sebagai gitaris. Oke, mungkin sekian dari saya. Saya Natania Jualim, saya pamit undur diri. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.